Kamera di situ okay. sangat backeng. Kalau orang tengah cakap dia memang backeng. Salah sikit. Sekarang Azman nak kenalkan dia pula. Watak-watak dalam Latina Cinta Asia. Ini Azman sebagai Tegmanin. Dan ini adalah Mona. Dan ini adalah sebagai Abang Haki, bos daripada Mona dan juga Kisha. Itu mister kita. Nampak kita. Rock. Promok kuat.
promo. Okey. Ini seorang lagi. Ya, bos. Bila tak kau hanis. Dia lagi sibuk buat kerja. Waktu bila yang dia nak keluar ni? Speed. Okey, aku tak boleh. Kau betul kan balik dengan kau. Okey, okey. Jap, ni aku ni campak buat. Okey. Kau yang betul nak jawab. Okey. Okey. Tapi aku confused. Kau main gitar ke kau kungfu? Kau nak tahu aku main gitar ke kau kungfu? Tengok drama ni nanti. Oh, Arjuna cinta Kesha. Ah, ni drama ni lah. Kau orang tahu macam mana lagu yang Hanif buat. Saya nak tahu beza antara perut dengan kahun. Ah, kena tengok nanti. Jangan lupa saksikan Arjuna cinta Kesha. Saya sebagai Teguh Hanif. Saya sebagai Bakri. Dan kita orang kawan rapat. Dan kita ni kawan rapat. Kalau saya rasa macam lemak saya terlebih, saya akan bagi dia. Ya. Jadi jangan lupa tengok. Dia off frame. Bila off frame? Sebab dia humming tak? You humming. Humming? Dia off frame? Kamu cium fokus? Tak. Jadi di sini tu sebelum bila senyum dia, you humming. Humming. Sikit. Humming. Berarti jalan. Off frame je. You dengar dia humming. Maaf. Dia humming. Berarti dia jalan lah. Dia jalan, you keluar. Terlalu. Okay, abang baru saja habis syuting. Sekarang lepak kejap. Makan dulu, minum air dulu. Lepas tu balik rumah, rehat. So, syuting hari ni hari pertama Azman. Okay, ada masalah. Director okay, AD okay, DOP okay.
kru-kru yang lain semua okey. And pelakon-pelakon lain pun bagi kerjasama sangat baik ni untuk Abam. Dan rasa macam happening lah dekat set tadi. Alhamdulillah semua berjalan lancar. So kita tengok macam mana hari seterusnya. Memang tak pandai sangat buat vlog ni, ni first time Azman buat. So dalam masa beberapa bulan ni, untuk 2 bulan ke awal ni, Azman memang busy untuk shooting. Dan bulan-bulan terakhir nanti Azman akan pergi ke Yogyakarta untuk shooting kat sana. Ada sikit penggambaran kat sana. Doakan semoga berjalan lancar daripada hari pertama sampai hari terakhir. So nanti Azman akan buat lagi vlog untuk korang semua. Stay tune dan bye-bye.